Salam jumpa kembali pemirsa UGTV sekalian. Kita kembali di dalam acara literasi tim teaching. Pada kali ini kita akan mendiskusikan mata kuliah kecerdasan artifisial dan masyarakat. Untuk tema pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang implementasi kecerdasan buatan pada sektor bisnis. Nah pada kali ini kita akan mendiskusikan hal tersebut dengan dua narasumber yang memiliki kepakarannya di bidangnya yaitu sudah sangat ahli di bidang bisnis dan kita juga kedatangan tamu istimewa jadi salah satu narasumber ini mereka adalah sudah bergerak di dalam bisnis terutama dalam bisnis bukan nasional tetapi internasional Iya, kita sapa dulu. Yang pertama adalah Dr. Teddy Oswari. Bagaimana kabarnya, Pak Teddy? Salam sehat, Pak. Salam sehat, Dr. Wirawan. Okay. Terima kasih, Pak. Iya, pemirsa, Pak Teddy ini selain dari dosen Universitas Gunadarma memiliki bidang keahlian di bidang ekonomi juga memiliki keahlian di bidang komunikasi. Gitu ya Pak tadi ya. Iya. <laughs> <laughs> Dan uh, kita juga ditemani oleh narasumber yang luar biasa yaitu Bapak Gemini Arianto MSi, GPHR ya. Yeah. Ya, salam kenal Pak. Salam ya. kenal juga. Iya. Uh, saya panggilnya Pak Arianto atau? Ari pa aja. Oh Pak Ari iya, ya, hari Pak aja. Ari ya. um, Pemirsa UGTV, uh, Pak Ari ini well, saat ini uh, kalau kita lihat di kaosnya gitu ya <laughs> di tampilan kaosnya ini ada kata kenangan gitu ya, jadi saat ini uh, menjabat sebagai senior vice president di uh, Kopi Kenangan, nanti kita akan uh, dengar ceritanya gitu ya, uh, kok bisa sampai ke sana gitu ya, padahal di latar belakang pendidikannya diawali dengan bidang teknologi informasi gitu ya Pak Ari ya. Betul. Betul. Iya, dan Pak Ari ini juga sudah 25 tahun malang melintang di uh, industri atau di perusahaan yang berskala internasional. Nanti kita akan dengarkan uh, kisahnya untuk memotivasi kita bersama. <tuh> iya, untuk yang pertama nih, untuk bisnis gitu ya. Nah, Pak Teddy ini mungkin Pak Tadi bisa menerangkan dulu Pak Tadi uh, ya. untuk mengingatkan kita semua uh, bisnis itu atau sektor bisnis itu meliputi apa saja sih, Pak Tadi? Ya. terima kasih Bapak Dr. Setiawirawan. Pemirsa JTV ini fokusnya untuk mahasiswa yang memang bidangnya lah banyak di sosial, sosial humaniora, yang hmm. itu sekali baik. Uh, Pemirsa JTV memang kalau kita melihat atau belajarlah tentang. Uh, Kecerdasan artifisial ini disampaikan oleh Bapak Dr. Setia tadi, ini concernnya memang kita coba mengenal ya atau mendalami di dunia bisnis. Nah ini dalam hal ini kalau kita melihat e, keberadaan AI atau kecerdasan artifisial ini memang katakanlah sebuah teknologi ya yang memang dimunculkanlah oleh sistem komputer itu supaya bisa mengikuti e, kemampuan manusia kan gitu Nah kali ini kita lihat sendiri bagaimana perjalanan Uh, apa ya uh, industri gitu periode di mana AI itu sendiri uh, sudah sangat berkembang dan tentu uh, di Universitas Dharma juga uh, mahasiswa ya harus banyak mengenal tentang uh, kecerdasan artifisial dan juga termasuk ya uh, bapak ibu dosen pengajar karena ini kan memang boleh dikatakan sudah sangat menjelma dalam kehidupan sehari-hari sudah kita pakai juga. Yeah dan sudah sangat apa ya bisa membantu dari sisi manfaatnya sangat banyak dari sisi katakanlah contoh-contoh yang digunakan juga sudah banyak dan ini kalau bicara ke arah bisnis tentu semuanya kayaknya punya muatan bisnis nih Pak Dr. Wirawan. nah artinya apa? satu hal yang harus dikenal oleh mahasiswa atau generasi muda kaitannya dengan bagaimana bisa mengenal dari awal ya itu apa teknologi apa dan seperti apa yang memang eh, katakanlah dikenal apa ya mengenal metode-metode yang ada di dalam transformasi belajar itu terus teknik-tekniknya gitu ya ini kan hmm. eh, merespon berbagai cara kita belajar ataupun eh, mahasiswa kaitannya dengan eh, bagaimana kita apa me 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 mengolah reasoning kita ya penalaran mahasiswa termasuk metode belajarnya juga Termasuk juga keberanian untuk mengambil keputusan, karena teknologi AI itu kan ketika digunakan cepat sekali bekerjanya. Nah, ini kan otomatis, otak kita juga mau tidak mau kan tidak boleh kalah cepat juga. Nah, ini artinya langsung bisa menangkap apa yang kita inginkan, teknologi juga bisa support, membantu. Apalagi sekarang sektor bisnis itu juga merambah sangat cepat, tadi Pak Setia Wirawan menyampaikan ya. Katakanlah dengan kehadiran Pak Ari ini luar biasa bahwa uh, beliau bisa sharing memang uh, teknologi AI sekarang itu uh, sangat dekat sekali dengan uh, sumber daya manusia lah katakanlah demikian hmm. bahkan uh, untuk untuk apa ya untuk kesiapan Sdm sekarang itu ya tidak terlepas dari uh, bagaimana mereka juga uh, apa ya bisa agile juga ya, ya. agile Betul. untuk menggunakan Betul. untuk berbagai <laughs> katakanlah tools ataupun Uh, mengenal lebih lebih banyak tidak hanya menggunakan contoh menggunakan uh, katakanlah media sosial untuk berbisnis media sosial itu sendiri kan sudah banyak uh, teknologi AI nya juga artinya kan tidak bisa juga cuma memanfaatkan terus kita uh, pasti menunggu gitu ya menunggu apa uh, katakanlah calon konsumen ataupun menunggu respon nah ini uh, banyak yang memang sudah bisa berguna uh, digunakan secara apa ya secara otomatik uh, ya. Yeah. bekerja Uh, sistem itu. Jadi kalau secara overall boleh dikatakan uh, sangat dekat lah ah, sekarang uh, dengan 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 mahasiswa tentunya. Dan ini menurut saya sih tidak 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 hanya sebatas mahasiswa-mahasiswa yang memang belajar untuk dunia matematika, uh, dunia sistem informasi, teknologi informasi. Ini menurut saya, apalagi uh, bisnis, ekonomi, manajemen sangat dekat sekali dengan dengan dunia sistem informasi, komunikasi, uh, uh, digital communication kan gitu ya, marketing communication. Ini juga digital, apa sistem informasi ini juga sangat 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 dekat. Jadi bisnis itu tidak hanya miliknya ekonomi ya. ya betul. <laughs> sekarang sudah nggak bisa sudah bukan miliknya ekonomi ya, gitu. Jadi <laughs> semua bidang itu juga bisa ya saya untuk betul, melakukan uh, bisnis seperti itu. Iya, Pak Teddy, ya. uh, Kalau kalau uh, perkembangan yang sekarang gitu ya bisnis uh, bisnis apa sih Pak Teddy yang uh, tren untuk saat ini nih, Pak Teddy? Baik. Uh, kalau kita melihat uh, tayangan berikutlah katakanlah hmm. ini kan ada katakanlah tayangan kaitannya dengan berbagai uh, bentuk bisnis ya hmm. nah, bentuk bisnis di sini ada ada manufaktur katakanlah hmm. ada bisnis jasa ya ada distributor dan juga pengeceran ini ini katakanlah ada bisnis yang sifatnya apa bisnis pertambangan hmm. ya apalagi bisnis finansial informasi itu sendiri hmm. bisnis transportasi gitu uh, termasuk juga real estate dan juga bisnis lainnya atau utilitas. Nah, kalau kita melihat dari berbagai katakanlah konteks ini, mm -hmm. eh, boleh dikatakan semuanya bergerak cepat, saling uh, saling ingin maju. Iya, maju iya. Karena kan eh, keberadaan teknologi sekarang itu kan eh, memang memudahkan itu, itu semua, iya. support itu semua, terus integrasinya juga eh, dengan cepat juga nah, terjadi. Ya. Nah, artinya dengan kecepatan teknologi AI ini mau tidak mau di hampir semua sektor bisnis mm -hmm. juga berbenah sesuaikan, mempercepat, memudahkan, sehingga katakanlah dalam dalam konteks uh, jumlah data yang yang besar, besar. Gitu, katakanlah dan datanya juga uh, valid, begitu, hmm. data yang memang uh, sudah siaplah katakanlah ini untuk memunculkan supaya berbagai keputusan ya berbagai katakanlah uh, uh, untuk memudahkan penyelesaian permasalahan itu juga bisa bisa dengan tepat juga dengan cepat apalagi sekarang katakanlah hampir semua bisnis juga punya punya tren punya punya, trend. punya katakanlah punya apa ya punya uh, forecasting lah juga. Ya, mereka harus meramal memprediksi kan <coughs> belum, belum lagi kalau nanti konteks uh, apa deskriptif uh, gitu ya hmm. nah ini kan juga uh, bagaimana harus uh, apa uh, katakanlah hmm. pengambil keputusan gitu hmm. bertanggung jawab untuk lebih cepat hmm. mengantisipasi hmm berbagai kejadian yang, berubuh, yang berhubungan dengan, dengan nilai tambah bisnis. Nah, yang jelas kalau kita fokus sekarang, uh, Pak Setia ini lebih mm -hmm. memang uh, ke bisnis-bisnis yang memang totally harus merambah ke dunia digital. digital. Oh, digital. digital. Karena kalau kita melihat perkembangan dunia pemasaran, mm -hmm. uh, marketing digital mm -hmm. itu boleh dikatakan ya sangat-sangat cepat sekali mm -hmm. dan bisa mm -hmm. merambah ke hampir semua sektor bisnis. Masih bahkan tadi kalau Pak Setia menyinggung uh, berbagai perkembangan perusahaan di bidang nasional, multinasional hmm. atau internasional sekalipun kan mereka dengan cepat bisa memantau atau hmm. mengamati uh, pergerakan tren bisnis termasuk juga margin-margin uh, uh, daily gitu ya bahkan hmm. ya untuk untuk apa untuk untuk penjualan bahkan untuk target kan gitu ya untuk apa meningkatkan bagaimana persentase day by day-nya kan bisa jadi tidak sama. Kalau hari ini kata deterjen dua persen, melihat perkembangan yang terbiasa besok bisa naikkan jadi tiga persen hmm. kan begitu. Jadi setiap katakanlah the end of uh, time bisnis itu, business, ya. nah, itu mereka bisa langsung kelihatan Kan gitu. Mungkin Pak Ari nanti bisa ya. lebih luar biasa untuk <laughs> menjelaskan itu. Ya. <laughs> Jadi boleh dikatakan dunia uh, digital yang memang bisnis katakanlah uh, yang marketing ya, dunia apalagi financial hmm. bisnis ya, yang memang sekarang luar biasa putaran uang hmm. yang yang terjadi di Indonesia dia. sendiri kan hmm. boleh dikatakan uh, setiap menitnya saja hmm. itu bisa menembus uh, angka ratusan miliar bahkan 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 triliunan hmm. kaitannya dengan uh, sangat mudahnya sangat terbantunya orang untuk bisa memanfaatkan teknologi untuk membeli sesuatu ataupun untuk menjual sesuatu. Jadi dari dari berbagai bentuk bisnis ya, sini ada sembilan ini tentunya semuanya juga sangat-sangat membutuhkan untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan teknologi digital tadi. Betul. Bahkan dengan cepat mereka sudah gunakan semua. Mereka menggunakan sudah gunakan ya. Semua. ya. Terutama memang kalau kita lihat transaksi pembayaran gitu ya. Jadi kalau bisnis itu ada transaksi pembayaran, gitu ya. mulai dari manufaktur, perusahaan jasa, kemudian di berbagai macam lini bisnis tadi juga tentunya membutuhkan tadi ya, ya. kecepatan transaksi dan sebagainya. Karena bagaimanapun kan e, mereka punya apa ya, punya mitra bisnis, mitra bisnis. punya 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 klien mm -hmm. Ya, memang juga kan sudah sudah nggak bisa kalau transaksi uang ah, besar iya. besar kita harus bawa. Wongkes kan hmm. sudah hmm. tidak mungkin, kan? Jadi, bahkan jangan kaget kalau kita melihat dalam konteks um, berbisnis atau bertransaksi dengan nilai ratusan juta pun, hmm. kan gitu. Itu mereka bisa dengan cepat, gitu ya, proses uh, finansial. Ya, berarti, kalau tadi di dalam transaksi, uh, mitra bisnisnya berkembang, ketika kita ingin terus bisa eksis, kita juga harus mengikuti perkembangan ya. dari mitra-mitra bisnis terus kita sekali, juga, ya. gitu ya. Terus sekali. Kemudian, ketika di situ ada sarana prasarana berbasis digital, hmm. mau nggak mau juga ketika kita ingin berkembang, kita juga mengikuti digital tadi, ya. ya. Oke, okay, Pak Teddy, uh, tadi ketika kita melihat bahwa perkembangan bisnis, arahnya uh, bisnis digital gitu ya, dengan menggunakan uh, alat bantu dan teknologi digital. Nah, tentunya tadi ya, uh, sampai sejauh mana tuh perubahan dari teknologi digital tadi itu mempengaruhi tentang pemanfaatan AI tadi, Pak Teddy. Uh, kalau melihat perubahan uh, bisnis yang memanfaatkan teknologi digital, mm -hmm. ini mau tidak mau memang kunci. Kunci yang sangat berharga itu adalah, kalau kita lihat, ya, ini faktanya terjadi di Indonesia. Katakanlah, bonus demografi Indonesia kan sudah kelihatan, okay. generasi Z gitu ya, mm -hmm. milenial generasi Z itu udah sangat-sangat uh, apa ya, banyak, mm -hmm. dan memang mereka juga sudah bekerja, mm -hmm. bekerja di berbagai bidang-bidang yang memang. Uh, katakanlah hampir mm. dominan itu bersentuhan sama teknologi. Karya-karya yang memang dimunculkan oleh generasi-generasi muda kaitan mm. dengan uh, katakanlah aplikasi-aplikasi layanan, aplikasi-aplikasi mm. penjualan, mm. gitu ya, ataupun katakanlah yang sifatnya aplikasi ya, purchasing mm. gitu ya, uh, apa finansial mm. dan lain-lain itu, itu kan uh, sangat cepat dan mm. sangat uh, kuat juga. Sosialisasinya terjadi sangat memudahkan berbagai mitra bisnis untuk memanfaatkan itu. Nah, sehingga mau tidak mau kalau generasi muda itu dalam dalam apa ya dalam mereka mendalami hmm. memahami berbagai perkembangan metode dan hmm. dan, dan, dan trending yang ada itu kan sangat cepat. Sehingga uh, tinggal bagaimana kembali uh, konsumen hmm. pelanggan end user yang menggunakannya kadang-kadang uh, perlu dengan cepat juga untuk mempelajari. Ah, okay. Ya, ya. Ini kan terjadi contoh <coughs> seperti ada uh, apa uh, apa lah gitu katakanlah. Oh, iya. Kadang kalau terdengar itu di masyarakat ah, ribet gitu ya. Mm. Ah, ini mm. kalau <laughs> ribet, pokoknya bisa enggak, cash mm. okay saja kan gitu. Mm. Itu masih terjadi di kita kita pahami mm. itu. Tetapi kan mau tidak mau ya semua uh, apa yang bagian uh, katakanlah penjual mm. gitu ya ataupun produsen mereka sudah tidak bisa menerima gitu. Mereka cuma mm. punya metode pilihannya kalau tidak ini ya ini ataupun yeah. yang lain. Mm -mm sehingga itu juga ternyata uh, sekarang cukup masif juga hmm. terjadi di berbagai uh, level bisnis nah, sehingga mau tidak mau ya konsumen gitu pelanggan ya harus semuanya harus siap gitu. tapi pada prinsipnya dengan dengan update aplikasi yang ada hmm. walaupun yang aplikasi kata dunia perbankan gitu ya uh, dunia asuransi dan lain-lain itu juga mau nggak mau mereka juga update juga hmm. gitu, update uh, kerjasama win-win uh, tentunya sehingga uh, mau tidak mau ya lebih lebih smooth lah kelihatannya hmm. sekarang pemanfaatannya oleh masyarakat. Jadi tadi ada satu, satu kata kunci Pak Teddy yang disebutkan. Jadi kesiapan itu bukan di industri atau di dunia bisnisnya ya. Tetapi di masyarakatnya itu juga harus siap ya terhadap perubahan-perubahan itu karena mereka sendiri sebagai pelaku pasarnya ya, sebagai mungkin sebagai konsumennya sehingga ketika mereka bertransaksi atau berhubungan dengan bisnis tadi, mau tidak mau mereka juga harus upgrade gitu ya untuk kemampuan-kemampuan di masyarakat. Ya, saya jadi tertarik ingin dengar ceritanya Pak Ari nih, gitu ya. <SILENGALAN> uh, tadi Pak Teddy cerita uh, apa semuanya berkembang arahnya ke digital, memanfaatkan uh, AI dan sebagainya. Betul. Pak Ari kan udah keliling-keliling, 25 tahun ya <SILENGALAN> Pak Ari di perusahaan internasional. Nah, Pak Ari bisa cerita gitu. Apakah uh, apa perkembangan tadi yang disebutkan di Pak Teddy di perusahaan-perusahaan di yang pernah Pak Ari uh, bekerja di sana? Bisa cerita, Pak Ari? Boleh, boleh. Terima kasih, terima kasih, Dok. Jadi begini, um, apa yang disampaikan oleh uh, Pak Teddy uh, dalam konteks uh, bisnis uh, internasional hmm. itu memang sudah terjadi perubahan mulai ya boleh dibilang 5 tahun sampai 10 tahun terakhir dengan istilah digitalisasi. Hmm. Ya. Jadi banyak proses-proses di internal perusahaan ataupun juga uh, facing terhadap customer itu mulai berubah dengan adanya digitalisasi uh, proses di apa namanya uh, di dalam maupun eksternal. Nah, jadi bagaimana sih pengejawantahannya? Nah ini um, kalau di dalam perusahaan itu biasanya yang paling terbawa tuh dengan konteks ERP. Oh, Enterprise Resource area. Uh, hmm. ya. hmm. jadi ERP hmm. program seperti SAP, hmm. Hmm. Oracle, hmm. itu akan banyak sekali um, mempengaruhi perubahan cara kerja, hmm. way of work. Um, yang dulunya manual, da ataupun data dulu dikelola secara manual, hmm. uh, data warehouse tidak terintegrasi dengan keuangan, dengan finance, hmm. itu dengan adanya SAP uh, ada integrasi hmm. di dalam integrasi. Situ nah ini kejadiannya tuh antara 2010 sampai 2015 ini biasanya terjadi adalah uh, digitalisasi atau integrated oh, integrated dari uh, sistem dari sistem internal yang nah, internal nah, jadi uh, berkembang ke sana makin banyak nih istilah kerennya data analytics, oh, yeah. <laughs> predictive, yeah. analytics predictive analytics gitu iya, kan ya mm. uh, mulailah karena data-data itu terkumpul mm. sebagai satu kumpulan data mm. yang bisa dianalisa mm. Dan untuk memberikan makna terhadap data yang ada, mm. uh, keluarlah uh, istilah uh, atau satu apa namanya bisnis analisis proses mm -hmm. yang akhirnya juga melahirkan job job baru nih, job, job. Ya, ya, gitu mm -hmm. ya. Yang dulunya uh, cuman kasarnya database, data mm -hmm. entry, mm -hmm. uh, sekarang keren, jadi data, ya, data analisis mm -hmm. bahwa data itu nggak cuma dikumpulin, mm -hmm. tapi dianalisa, mm -hmm. dikelola, dan mm -hmm. juga dari dari situ keluarlah. Uh, apa namanya prediktif kedepannya mm. seperti apa nih mm -mm. Nah, mm. jadi um, semakin apa namanya bergeser di awal 20 an dan juga ter apa namanya ya terakselerasi pada saat mm. pandemi di mana mm. orang yeah. juga akhirnya nggak bisa yeah. kontak langsung dan sangat sangat tergantung mm. kepada yeah. data yang yeah. data, atau sistem data, yang teknologi. bisa membantu yeah. kan, mm. kan nah itu Uh, akhirnya melahirkan banyak apa namanya proses baru yang sifatnya membuat seefisien mungkin mm -hmm. uh, rantai pekerjaan yang sedisa mungkin uh, menjadi efisien dan memungkinkan orang untuk hybrid atau tidak mm -hmm. bekerja di dalam satu lokasi. Okay. Jadi istilah work from anywhere mm -hmm. atau work from everywhere itu nggak mm -hmm. uh, cuman sekedar kata-kata, uh, so, yeah. tapi mm -hmm. dalam dalam arti kata sesungguhnya. Ke, dengan adanya cloud, dengan hmm. adanya apa namanya data yang memang bisa ditaruh dan diakses dari berbagai hmm. macam arah, uh, dimanapun, nah itu semakin memudahkan uh, apa namanya uh, way of work dan way of worknya berubah lagi. Ah. manajer juga sekarang uh, dalam konteks mengelola satu tim itu hmm. bukan yang tiap hari ketemu di kantor. Hmm. <laughs> yeah, yeah, yeah. <laughs> yeah. Jadi dan itu sekali lagi itu semua terakselerasi karena pandemi dua tahun selama Selatan, dua tahun ya. itu bahwa mau nggak mau kita dipaksa untuk menggunakan tools baru yang hmm. uh, sifatnya kolaboratif hmm. tapi digital hmm. ya jadi semua ini boleh dibilang perubahan yang ter apa ya terakselerasi oleh uh, uh, apa, situasi krisis hmm. boleh dibilang dan pada saat bersamaan tools itu sudah siap sebenarnya. Ya tapi seperti tadi konteks yang Pak Teddy bilang apakah masyarakat siap atau tidak? Nah, waktu konteks di krisis dua tahun lalu itu semua orang mau tidak mau harus, jadi terpaksa. Paksa. Paksa. <laughs> jadi um, saya sempat waktu itu ingat Microsoft apa yang kita pakai untuk uh, untuk kolaboratif itu uh, sebelumnya kan nggak hmm. banyak paling ada Zoom, yeah. Ya. Yeah, 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 kemudian yeah. ada yeah. Um, nah, so kemudian muncullah Microsoft Team. Yeah, ya, nah, Microsoft Team ini awalnya juga tertatih-tatih, tapi karena juga terpaksa, mereka akhirnya mm, benar-benar mm, memberikan solusi mm. yang cukup cepat, gitu ya. Mm, yeah, yeah. Nah, kenapa? Karena Zoom uh, ataupun Google, uh, yeah, Meet, Google Meet itu yeah. dianggap tidak aman dari mm. sudut pandang korporasi, mm -hmm. karena dia open, mm -hmm. open, mm -hmm. apa namanya, open access. akses, mm -hmm. ya. Sedangkan company kom butuh sesuatu yang agak secure. Yeah nah akhirnya Microsoft Teams memberikan itu nah, orang pada hmm. pindah ke Microsoft Team, hmm. nah, yang bersamaan karena Zoom merasa oh nggak bisa dong, hmm. uh, saya juga bisa memberi security, hmm. nah, dia hmm. juga improve dari sudut hmm. pandang aksesnya, hmm. nah, jadi ini semua terakselerasi terus terang aja. Hmm. Nah kalau balik ke apa tadi bang, um, di karena saya di, sekarang uh, di, kopi, di kenangan, kopi kenangan ya kita hmm. di retail, pengecer, hmm. Hmm. nah ini kita memanfaatkan banyak uh, teknologi yang sifatnya Uh, memudahkan pengelolaan mm. uh, store kita, ya kita punya 800 store dan um, bagaimana akses konsumen mm. kepada service kita service. nah mm. jadi uh, pertama itu uh, tahun 2019 kita membentuk uh, mulai mendesain apps kita mm. nah jadi dari apps itu benar-benar memudahkan misalnya mau nyari, anda ada satu lokasi mau nyari uh, toko kopi kenangan kopi ada di mana itu ada di situ mm -hmm. pilihannya di sekitar area satu mm -hmm. kilometer anda mau di sebelah di, mana kemana ada informasinya mm -hmm. jadi apps itu memudahkan consumer experience untuk mm -hmm. engage dengan produk Betul. kita Betul. yang pertama udah nyampe toko begitu dia tap di depan apa POS, POS. keluar patternnya karena mm -hmm. kalau dia pakai apps pola konsumsi Hmm. Yang biasa dia beli apa? Oh, yang <laughs> baik, 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 Keluar. Ya. Muncul. Jadi bisa menawarkan secara Jadi bisa menawarkan tepat. ini. Apa dengan? Tepat betul. Gitu, Jadi ya. nongol dari, dari si barista yang di depan itu bisa bilang, "Bapak biasanya beli ini." Nah, hmm. gitu kan, mau hmm. diulang lagi atau gimana? Nah, gitu. Hmm. Jadi ada koneksinya. Nah, dari POS kita sendiri begitu data masuk, itu adalah sekali lagi seperti yang saya bilang, kumpulan data hmm. yang kemudian itu bisa kita analisa, hmm. produk mana yang lanjut, produk mana yang kita stop nantinya stop. karena uh, itu yang tadi saya bilang memudahkan sekali dan hmm. 800 toko ini Pak gabung hmm. semua datanya hmm. nah, bisa dibayang dulu seperti apa ya sekarang hmm. sangat dimudahkan seperti tadi hmm. Pak tadi hmm. bilang hmm. sekarang sangat dimudahkan dengan adanya perkembangan teknologi ini jadi teknologi itu bukan hanya sekedar mencatat transaksi membantu menghitung mencetakkan bukti transaksi ya tapi data-data yang terkumpul dari transaksi-transaksi itu juga sekarang menjadi satu modal yang besar, besar gitu sekali. ya. Apalagi dengan teknologi AI tadi ya, kita bisa melihat uh, keterhubungan antara data satu dengan data yang lain. Yeah. Uh, seperti tadi sehingga apa uh, petugas atau pelayan yang ada di toko kopi kenangan uh, dia bisa menyapa, gitu ya, menyapa berdasarkan Pengenalan, ya, pengenalan itu kan berdasarkan catatan yang yang ada, gitu ya, dan hal itu rupanya akan meningkatkan uh, rasa uh, dekat antara konsumen dengan si pelaku usaha. ya Pak Ari dengan Pak Tedi, uh, nanti kita akan lanjutkan diskusi kita yang semakin menarik ini pada sesi berikut. Jadi kita saat ini kita break sejenak untuk melihat uh, sesuatu atau melihat Break yang akan kita saksikan bersama. Pemirsa Yujitv sekalian, kita jumpa kembali. Saat ini kita masih bersama dengan Bapak Dr. Teddy dan Pak Ari. Kita akan lanjutkan pembicaraan kita tentang dunia bisnis berbasis Artificial Intelligence. Ya, Pak Teddy. Ya. Tadi kita sudah dengar bahwa <coughs> perkembangan digital itu membuat satu perubahan ya di dalam uh, dunia bisnis nah perubahan itu terkadang uh, tidak disukai oleh banyak uh, perusahaan Betul. sehingga mereka harus mampu beradaptasi terhadap perubahan-perubahan tersebut Betul nah uh, muncul pertanyaan nih pak Teddy, kira-kira mm, bagaimana uh, antisipasi atau strategi dari sebuah perusahaan supaya bisa tetap mengikuti perkembangan atau perubahan terutama di era digital ini jadi Uh, itu memang benar-benar sekali, Pak, hmm. uh, Pak Setia. Uh, kalau kita melihat tadi disinggung memang dunia dunia bisnis, dunia industri ini memang uh, tidak punya pilihan kelihatan, hmm. ya. karena memang uh, semuanya mengarah ke sana, semuanya uh, menyiapkan uh, berbagai sistem Sdm gitu ya uh, untuk arah yang memang uh, dekat dengan teknologi. Nah artinya strategi yang dilakukan adalah kalau kita melihat um, di dunia katakanlah di dunia industri pendidikan atau industri lain itu kan juga tidak terlepas hmm. dari ada hmm. uh, kesiapan kita untuk membenahi sistem administrasi yang baik hmm. kesiapan kita juga untuk menyiapkan sistem marketing yang baik hmm. di samping juga sistem core bisnisnya nah, contohnya agribisnis ataupun pendidikan dan lain-lain hmm. nah kalau kita kontek, lihat konteks di agribisnis itu jujur Indonesia memang basis agribisnisnya masih sangat luas hmm. masih menjadi Andalan katakanlah hmm. ini juga kan menjadi sebuah uh, hal yang harus kita coba uh, apa ya siapkan, katakanlah kaitannya dengan bagaimana uh, rantai pemasarannya tadi ya. pak Haris sempat singgung juga hmm. ya termasuk strategi pemasarannya. Hmm. Ini kalau kita melihat uh, kan masih banyak yang, yang rantai rantai pasok, rantai pasoknya. rantai, rantai itu hmm. masih belum, ya. belum berjalan dengan baik ya. efektif, apalagi. Uh, kalau disupport dengan teknologi seperti katakanlah ada hmm. apa uh, Internet of Things hmm. gitu ya itu kan hmm. sangat membantu sekali. Kalau kita hmm. bicara katakanlah satu industrinya adalah agribisnis bisnis kan begitu. Kalau sisi dunia pendidikan, kita punya terdama perguruan tinggi. Nah, ya. <laughs> mm -hmm. Dan ini memang saya kalau, kalau memberikan materi di kelas, saya ingin ingatkan terus itu kepada mm -hmm. mahasiswa. Mm -hmm. karena mm -hmm. uh, tidak cukup dengan, dengan satu terdharma, ya kan yeah. satu kan? Mm -hmm. ya, ini uh, kita punya tiga, mau tidak mau tiga tiga itu ya di, di, bawah, di bawah terus. <laughs> Gimana caranya? Ya, katakanlah mereka juga <coughs> memperlajar, mm -hmm. uh, proses belajar mengajar mm -hmm. mereka juga. Uh, sekali lagi saya katakan karena konteksnya kita di dunia sosial humaniora mm. bukan berarti uh, dengan kecepatan teknologi yang support mm. itu yang masuk bukan berarti kita apa ya menjaga yeah. menjaga apa uh, menjaga jarak gitu ya mm. justru ya sejauh mereka sudah gunakan tiap hari dalam mm. konteks katakan mereka media sosial mm. kan? mereka mm. menggunakan katakanlah bisa jadi apa uh, Uh, virtual apa navigasi gitu ya maps, main mm. map dan lain-lain. Mm. <laughs> nah saya pikir dalam konteks di Dharma juga mereka uh, ya harus dipikirkan bagaimana mm. mereka bisa memanfaatkan berbagai tools yang dikembangkan oleh support oleh AI dan mereka juga bisa support mem membantu memudahkan proses belajarannya, pemahaman kan berbagai apa ya contohnya banyak sekali mm. dan mereka bisa bisa dapat insight yang banyak ketika lewat lewat video yang, yang bersumber dari katakanlah sumber yang dapat dipertanggungjawabkan oh, kan yeah. gitu ya ataupun dalam konteks bagaimana mereka mengenal pembelajaran yang di Dharma yang kedua nih mm. mengenal contoh-contoh mm. uh, tulisan ya mereka juga harus uh, bisa juga uh, apa um, um, membuat ya tulisannya memang sedikit mm. berbeda dengan mm. apa yang sudah ada kan konteksnya harus kesana sekarang okay. karena ya apa tuh irisan-irisan ini sudah banyak kita kan berusaha untuk bagaimana kalau bahasa saya di kelas ya, saya sampaikan ya harus di insert, insert gimana? Bagaimana caranya supaya ini terlatih juga? Betul. Berarti ada, berarti satu keharusan ya, jadi keharusan. Jadi ketika industrinya berubah gitu ya, kemudian tentunya kalau kita melihat dari sisi mahasiswa nanti yang akan terjun ke dalam bidang bisnis tadi, tentunya mereka juga harus melakukan perubahan-perubahan juga ya dan harus peka terhadap perkembangan-perkembangan so, tadi. Gitu. Iya. Artinya secara secara pemahaman dasar mm. mereka harus tahu, dulu, harus tahu dulu. harus tahu. habis itu mereka harus siap. siap. supaya uh, lebih lebih apa ya speednya lebih mm. lebih lebih terarah, lebih bagus, lebih cepat sambil belajar untuk menganalisa gitu, mm. uh, memahami lebih dalam dan mencoba mm. sambil tahu juga nih nanti proses proses ketika katakanlah uh, sudah banyak menggunakan data terkumpul dengan mm. banyak belajar juga memahami integrasinya gitu ya. Uh, apa saja caranya okay. kan gitu. Itu yang menurut saya cukup penting nih. Iya. Okay. Berarti uh, kecepatan di dalam memperoleh informasi dan data itu menjadi hal yang utama. Betul. Karena itu akan juga akan mempercepat pengambilan keputusan ya. Ketika ada peluang yang datang itu bisa cepat diambil sehingga menjadi ya terdepan lah di antara yang lainnya. Iya, Pak Ari. Uh, hmm, ya. ini kan Pak Ari 25 tahun tentunya bisa melihat ya, ketika 25 tahun yang lalu gitu ya bagaimana perusahaan itu mengolah data gitu yes. ya, kemudian saat ini perusahaan juga akan mengolah data atau mencari informasi atau data untuk pengambilan keputusan sehubungan dengan strategi-strategi yang yes. harus dilakukan gitu yes. ya. hari bisa ceritakan Pak Eri perbandingan atau perkembangannya itu seperti apa Pak Eri? Baik, baik um, jadi seperti yang tadi saya juga sudah utarakan di awal, um, bahwa dengan adanya sistem yang mulai terintegrasi mm. itu sangat memudahkan pengambilan keputusan di perusahaan. Mm. Uh, tapi tantangannya, kalau boleh dibilang mm. tantangannya adalah um, dalam pengumpulan data tersebut itu juga harus dilakukan dengan benar, mm. seperti prinsip dasar kita kan mm. uh, Garbage In Garbage Out. Artinya kalau data yang masuk itu tidak uh, tidak tidak bermanfaat. Mm. Uh, akan sulit juga kita harus melakukan penyisiran data supaya data itu menjadi bermakna gitu uh -huh. ya contoh misalnya um, dari sudut invoice uh -huh. invoice yang kita terima sebagai hasil transaksi uh -huh. bisnis gitu ya nah data-data yang ada di invoice itu kan ada nomor invoice ada tanggal ada jumlah value um, transaksinya uh -huh. Kemudian tipe transaksinya hmm. apakah itu hmm. langsung uh, merupakan termin, hmm. 1, termin 2, satu, termin dua, termin tiga, kan. uh, kemudian tanggal penerimaannya. Contoh aja, ternyata ada data yang uh, untuk termin satu, termin dua datanya itu tidak jelas arti, hmm. tidak jelas dalam konteks hmm. diterimanya tanggal berapa sesuai kontrak atau tidak. Hmm. Nah itu sudah bisa membuat apa namanya data yang kemungkinan tidak lengkap? Hmm. Jadi, kita juga harus punya behavior hmm. perilaku hmm. bagaimana kita memastikan data yang masuk itu lengkap dan tepat. Hmm. Hmm. Presisi tadi, kalau yeah. nggak yeah. salah istilahnya, nah, di data manual dulunya, kadang-kadang hmm. kalau data-data ini enggak lengkap, ah, udah nggak apa-apa, santai hmm. aja. Hmm. <laughs> hmm. Tapi, dengan sekarang ada disiplin baru, Pak. Ya, data ya. itu harus ada. Mm. Kalau enggak, bagaimana akan berwakna? Artinya mm. apa? Waktu dievaluasi adalah kalau misalnya proses data termin itu sesuai dengan kontrak, artinya supplier dan uh, user mm. itu melakukan sesuai dengan kontrak. Analisanya mm. bagus. Mm -mm. Tapi kalau data yang ini tidak sesuai kontrak loh, yang ini kok sebulan setelah kontrak baru dilakukan. Mm. Artinya apa? Either suppliernya enggak enggak kompeten, atau usernya enggak disiplin. Mm. Yeah. itu kan ada analisis yang berbeda. Okay. Nah dari situ saja kita sudah bisa memberikan informasi bahwa bagaimana mengimprove next projectnya. Mm. Gitu, apakah pakai supplier itu lagi kita mm. udah mm. tahu diberantakan. Mm. <laughs> yeah, yeah. atau yeah. kita apa namanya um, mengimprove supplier tersebut mm. karena mungkin kemungkinan hanya dia satu-satunya yang bisa supply produk mm. itu. Mm. Nah jadi um, itu semua kan memberikan masukan yeah. kepada pengambilan keputusan. Jadi ya. kelengkapan data terutama. Ya mungkin uh, Pak Ari ini ada satu ilustrasi ya. ya di tampilan ini ini ada sebuah ilustrasi tentang apa kita mendapatkan satu informasi dengan cara konvensional dengan modern seperti tadi yang ya. Pak Ari sampaikan. Betul. Nah, nah. silakan Pak Ari. Ini. ini kalau lebih kepada bagaimana mungkin ya kalau dalam konteks perusahaan perusahaan itu kan biasanya melakukan research terhadap data-data yang ada. Nah, ini kan bisa dilakukan dengan berbagai cara. Pertama kita bisa mungkin hire consultant. Kedua kita bisa juga melakukan sendiri. Nah, dengan adanya apa namanya? perkembangan teknologi dan di mana semua data itu sekarang banyak sekali tersebar di di apa namanya? di Internet of Things, di cloud, dan dengan dulu adanya apa namanya? boleh dibilang awal-awal 2010 sampai 2015 kita mengandalkan sekali Google. Okay. Ya kan Itulah. Google dan Yahoo sebagai mesin mm. uh, search, engine. search engine. Dan mereka itu menyediakan data sesuai dengan permintaan kita. Mm. Cari data tentang supplier uh, apa namanya gula gitu misalnya. Mm. Keluar tuh semua Keluar. datanya. Mm. Nah, yang ngelola siapa? Google dan Yahoo hanya memberikan data, datanya, ya, mm. buk, buk, tidak memberikan uh, apa, performance atau performance. seperti apa. Mm, betul, Pun betul. ditanya performance dia nggak bisa jawab, mm. <laughs> ya, 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 ya. karena dia betul. hanya bisa memberikan ini loh data yang sesuai dengan minta itu mm. cuma ini. Artinya mengelola masih kita nantinya mm. untuk mm. membuat kesimpulan mana supplier yang terbaik. Mm. Nah bedanya di chat GPT mm. itu mereka uh, belum ke sana sebenarnya mm. tapi dalam konteks pertanyaan misalnya kita uh, bertanya bisa nggak tolong dihasilkan satu job description misalnya mm. untuk seorang uh, accountant gitu. Mm. Nah, chat GPT ini akan masuk ke, ke apa namanya ke basis data mm. yang dia tahu karena mm. based on dengan apa yang dia learn kan ya. Mm. Nah, itu nanti akan mengeluarkan satu kesimpulan accountant ini paling tidak harusnya pekerjaannya adalah ini 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 sekian jam sekian jam sekian jam mm. sekian jam. Nah, kita tinggal mereview. Mm. Apakah memang itu yang kita cari? Karena akuntan juga macam-macam. Mm. Ada akuntan senior, ada junior, ada yang uh, spesialis. Nah, jadi nanti kita lihat, Oh, kalau kurang kita kasih lagi, apa namanya, uh, variabelnya mm. di dalam permintaan kita. Mm. Accountant management reporting. Mm. Okay. Baru nanti dia akan bikin yang lebih spesifik mm. lagi. Mm. Nah, ini dulu dikerjakan oleh kita. Oh, Dan um, itu membutuhkan waktu. Mm. Dengan ChatGPT, somehow Nggak uh, hmm. nyampe semenit, hmm, <laughs> sudah keluar gelas ya, pertamanya. Ya. Sedangkan kita aja, mungkin untuk itu, ngedrop sendiri bisa sejam sendiri. Ya. Nah, jadi, efisiensi yang terjadi itu luar biasa nah, berbeda. Biasa ya. gitu. Nah, kalau di Google dan Yahoo, kalau pakai istilah yang sama tadi, saya mau cari job descriptionnya, accountant. Keluarlah itu semua, tapi semuanya adalah berbentuk. Bentuk. Tidak diramu oleh hmm. mereka, kita yang harus meramu lagi. Harus, kita manusia harus mengolahnya Betul. gitu ya. ya. dengan menggunakan salah satunya AI ya, implementasi AI, salah satunya adalah chat GPT ini, mereka bisa membantu untuk menganalisis. Itu. Meskipun kita tidak begitu saja percaya ya, Setuju. hasil <laughs> analisis dari chat GPT-nya. Jadi paling hmm. tidak yang biasa kita terima itu adalah draft awal mm -hmm. ya, Uh, dan draft awal itu harus kita adaptasikan lagi dengan mm. uh, apa namanya situasi kondisi masing-masing yeah. um, tetapi itu pun sudah memberikan efisiensi yang luar biasa, biasa. dibandingkan dengan uh, proses sebelumnya mm. gitu. ya yeah. nah terus S mungkin dia, yeah, ya Pak Arif kalau seandainya uh, data yang terkumpul katakanlah mm. atau atau katakanlah uh, produsen data support yeah. data gitu ya seandainya terjadi datanya katakanlah tidak standar yeah itu tentu uh, apakah wajib distandarkan di dulu atau memang Memungkinkan untuk dimanfaatkan di, di atau di divalidasi dan disesuaikan untuk kebutuhan uh, katakanlah support ya untuk pengambilan keputusan gitu Iya setuju. Jadi begini uh, standarisasi data itu memang mutlak dalam konteks uh, apa namanya uh, environment industri yang uh, terkait. Um, jadi contohnya sekarang nih pak kita minta supplier itu langsung mengisi uh, satu online forms yes. ya mm. supaya nanti waktu kita melakukan uh, apa namanya proses transaksi dengan supplier tersebut kita nggak ngulang-ngulang masukin data ya. hmm. ini. Nanti, online form ini langsung masuk ke SAP kita, SAP, langsung, langsung masuk ke Oracle kita. Hmm. Dan di sini, kita nggak perlu ngentri lagi, Pak. Hmm. Nge lagi, Pak. Hmm. Dulu kan biasanya yeah. dikasih Jadi company profile, ya company hmm. ini, terus kita wah masukin lagi. Hmm. Oh, Pak, datanya kurang. balik lagi. Hmm. Sekarang hmm. semua online masuk di sini, hmm. dia yang isi masuk ke kita, udah hmm. bersih. Okay. Nah, paling kalaupun ada kita ada satu governance proses untuk memastikan data yang masuk semua lengkap. Dan validasi itu juga bisa dilakukan secara otomatis ya Betul. dengan mesin. Betul. Nah jadi luar biasa sekali lagi efisiensi yang di, dihasilkan. Mm. Kalau dulu nunggu dulu dikumpulin semua hard copy kirim ke sini, mm. sini masukin mm. lagi, balik lagi mm. gitu. Nah sekarang onlinenya sudah dari awal si supplier. Nah untuk itu terjadi standarisasi, pak. Yes ya kan. Yes. Kalau data yang dari dia bilang oh nggak bisa nih saya nggak punya data ini, oh berarti anda nggak standar, nggak mungkin anda harus punya. Contoh misalnya perizinan usaha segala yeah. macam harus ada dong. Oh, Jadi sekali. semua data terstandarisasi begitu masuk ke sistem kita, gitu. Berarti solusi online form itu memang uh, boleh dikatakan ya, haruslah gitu ya pak ya, yeah. supaya memudahkan apalagi tadi uh, membayangkan uh, ada sebuah industri yang memang memiliki katakanlah uh, cabang yang cukup banyak. Betul atau memiliki toko yang cukup banyak hmm. ya itu kan perlu waktu dan cepat juga betul. Baik. contoh lain digital banking pak digital banking hmm. digital banking sekarang banyak kan ada Aladin lah ajaib hmm. <laughs> iya, 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 betul, betul, betul. Hmm. itu kan sekarang mereka kita buka rekening pak nggak perlu ke ya. 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 tinggal pakai iktp yang datanya standar ya. langsung cuman di scan ya. masuk semua nggak nyampe lima menit kita udah punya akun baru ya. Ya. Betul. Ya, jadi sekali lagi itu semua bisa terjadi jika ada standarisasi. Itu. Ya. terus tadi Pak, e ketika kita membutuhkan satu akan menjalankan sebuah teknologi yang cukup maju, berarti kan mem e dibutuhkan seseorang yang memiliki skill hmm. ya, atau kemampuan yang yang sesuai dengan itu. Yeah. Nah, Ini kan juga menjadi problem e HRD juga nih, ya kan, problem Betul. HRD gitu ya. Nah. Biasanya HRD itu di dalam melakukan rekrutmen itu kan mengusahakan supaya prosesnya itu tidak panjang, prosesnya itu juga tidak mahal, gitu ya. Hmm. Karena kan untuk melakukan seleksi, melakukan analisis dari CV dan sebagainya itu kan juga menjadi tantangan, gitu ya. Yeah. Apalagi disesuaikan atau kopi kenangan lah, ada 800 tempat, gitu, <laughs> <laughs> membutuhkan karakteristik sesuai dengan karakteristik dari dimana. Uh, tempat itu akan didirikan kan juga yeah. membutuhkan analisis tertentu. Nah okay. itu uh, uh, bagaimana peran dari AI yeah. itu untuk membantu di dalam proses mempersiapkan tenaga-tenaga itu? Iya. Yeah. Jadi kalau di sini saya kasih apa namanya satu perbandingan di tayangan mm -hmm. berikut mm -hmm. ya. Um, untuk screening kandidat atau rekrutmen mm -hmm. itu memang betul sekali tadi Pak Satya bahwa kita mulai juga menggunakan, uh, walaupun boleh dibilang Teknologinya masih cukup simpel, paling, paling tidak membantu. Jadi mm. belum full AI. Mm. Um, tapi kalau kita lihat di AI yang benar-benar sudah dipakai sama para external recruiter, mm. itu mereka menggunakan sistem namanya parsing CV. Parsing CV. Jadi kalau mm. uh, ter uh, nanti ini teman-teman, teman-teman mahasiswa kan pasti mm. akan apply segala macam. Iya. Yeah. Nah, pasti ngasih CV kan yeah. ngasih CVnya online mm -hmm. begitu CV itu masuk ke dalam sistem rekrutmen mm -hmm. itu nanti akan di parse datanya mm -hmm. waktu dia nge-parse itu itu yang dicari adalah apakah kalimat-kalimat yang menjelaskan pengalaman motivasi ah. uh, apa, um, eh, uh, aspirasi mm -hmm. itu sesuai nggak dengan value nya company mm -hmm. biasanya ada keyword keyword yang udah gitu itu. nah mm -hmm. jadi saya sarankan nih nanti nih ke teman-teman juga mm. yang mau nge-apply, yeah. Kalau mau nge-apply misalnya ke Unilever contohnya, baca dulu websitenya. Mm. Karena mm. di situ website itu biasanya nanti akan memberikan hints Hins. tentang culture-nya culture seperti apa. Mm. Kemudian profil yang dicari seperti apa. Kemudian baca juga di posisi apa namanya vacancy tersebut ada keyword-keyword yang biasanya mm. dipasang di situ. Dipasang statistik lah, prediktif analisis lah, apa hmm. itu pastikan masuk ke CV yang disubmit. Hmm. Sebab kalau di Anda tidak melakukan tricks tersebut, boro-boro kebaca sama si AI-nya. Yeah. <laughs> mm -hmm. Kalau si AI nggak nemu, mm. dia nyari posisi ini. Berarti profilingnya. Profilingnya harus sesuai. Harus sesuai banget ya sesuai. Gitu, jadi triknya sekarang di rekrutmen kita, mm. di rekrutmen teknologi untuk untuk mengelola apa? Mengurangi karena kan yang masuk kandidat ratusan, pak. Ya. Ya, ya. Jadi nggak usah dengerin ceritanya ya. <laughs> wawancara itu nggak perlu ya. Nggak <laughs> perlu. <semuanya>. Nah, nah <laughs> di wawancara itu nah. ada lagi pak AI hmm. yang dipakai. Namanya okay. AI taking notes. Apa itu, Pak? Ini Jadi, AI ya. taking notes itu um, di sini juga sebenarnya biasanya kita pakai buat meeting sekarang. Mm -hmm. Jadi, uh, waktu meeting kita biasanya pakai AI notes itu, mm -hmm. nanti dia akan merekam semua pembicaraan kita. Mm -hmm. nah, nah, nanti waktu kita bikin summary, Pak, kita tinggal tekan tombol aja. Mm -hmm. Oke, okay, summary-nya apa tadi? seharga si yang sebesar, bisa, Pak? Ada sudah, masih ya? Itu mm -hmm. juga efisiensi yang luar biasa. Biasanya mm -hmm. kita ngetik summary, oh, apa ya? Meteologi, 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 meteologi. Ini sekarang mereka udah mm -hmm. ada, nah. Teknologi yang sama dipakai sekarang oleh para interviewer. Hmm. Jadi waktu interview, dia cari itu kata-katanya udah, dia flag tuh. Hmm, kata kuncinya. Tuh. Jadi waktu dia interview ngomong gitu kan, nah. Dulu kan kita masih nyatet nih interviewernya. Hmm. Nah sekarang enggak, udah ngomong aja santai gitu, nah yang nyatet dia. <laughs> si ini bukan hanya nyatet hanya ya. memberikan resume, resume dan penilaian dari okay. itunya nanti langsung summary bahwa mm. dia nyebut ini 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 sesuai yang kamu cari okay. atau nggak ada yang dia cari nih ada gitu. <laughs> mm -hmm. nah okay. jadi dalam proses screening kandidat itu nih kalau di tayangan ini kan dibaca satu-satu mm. gitu ya betul, sama rekruternya betul. Mm. nanti udah enggak Pak mm. AI yang akan Berubah, ya. langsung mengklasifikasi dan membaca sesuai dengan culture value mm. uh, persona ya mm. sesuai dengan posisi yang dicari langsung dia uh, apa namanya uh, shortlist mm -mm. langsung diberikan kepada interviewer mm. saya jadi kepikiran berarti setelah direkrut tentunya dari apa yang dilakukan oleh AI dia bisa mengetahui hal-hal apa saja yang perlu dikembangkan dari tadi ya pelamar tadi yang sudah diterima Betul betul sehingga program-program pelatihan dan program-program pengembangannya hmm. bisa dilakukan sesuai dengan karakteristik. Hmm. Nanti di LND ada lagi nih, saya anji, anji. Saya, kabarin, saya akan bahas sedikit. Hmm. Tapi kalau di sini saya akan cari eh, apa namanya, saya akan eh, angkat satu isu. Berarti apakah rekruter akan hilang? Oh iya, orang-orang eh, yang bergerak nah, tidak, artinya gini. AI ini biar bagaimanapun harus ada yang men-setup yep. ya, kata apa yang dicari yeah. persona seperti apa yang dicari yeah. itu tetap harus ada rekruternya nah AI ini tools sekali ya. lagi, yeah. AI ini tools yeah. kita sekarang harus menjadi orang yang capable dalam mengelola AI okay. sebab kalau AI itu sebenarnya nggak bisa jalan sendiri juga yeah. tetap harus ada orang di belakangnya. Jadi si recruiter mm -mm. itu sekarang title-nya mungkin bukan recruiter doang, mm. tapi adalah recruiter using AI. Mm. Nah, isunya sekarang adalah di di apa namanya di di pasar ini nggak mm. semua recruiter bisa juga melakukan AI setup. Mm. Nah, kalau sekarang ditanya how we have to scale up our mm. capability, mm. Nah, itu kuncinya. Itu kuncinya kita se sebagai apa namanya kita punya ekspertis di satu bidang mm -hmm. tapi juga bagaimana kita bisa mengscale up ekspertis tersebut dengan menggunakan AI. AI tadi. Berarti ada adik-adik kita yang kuliah di jurusan psikologi mm -hmm. yang akan mengambil arah ke pengelolaan HRD ya, tadi ya. itu nggak perlu khawatir ya nggak perlu khawatir, ya, khawatir tapi betul. perlu tadi belajar, belajar AI-nya AI ya, ya. satu sih. belajar AI satu yang menarik pak ketua mm -hmm. Apa, pak setia artinya masih sekarang itu harus uh, fokus ya okay. yes. harus lebih fokus melatih mm -hmm. fokusnya gitu. artinya mereka katakanlah tujuannya ke sana ke sebuah company mereka ya profiling dulu yeah. cuman nggak cukup dengar dengar mm informasi dari berbagai do the research do the research, do the homework, do the research. Sekarang sebenarnya semua informasi ada di internet. Yeah. Tinggal bagaimana kita mencarinya. Betul. Yeah. dan menemukan sos yang utama. Yeah. Main source kan gitu ya. Betul. Tadi Pak R. sebutkan sebuah company, mereka profiling, lihat kecenya seperti apa, visi misinya begitu. Terus nanti lihat apa? kelihatanlah proses bisnisnya gitu ya. Yeah. Iya. Dan, dan juga akhirnya anda jangan rely dengan satu CV, anda harus membuat bermacam-macam CV, karena perusahaan tidak akan membaca CV yang tidak sesuai. Iya. Jadi kalau nanti teman-teman, wah saya sudah kirim 100 lamaran online, gak dipanggil-panggil siapa yang salah oh, siapa sama nih. Ya. Iya. Mm. Jangan sama, jadi anda harus melakukan, selalu melihat kembali ke tadi mm. informasi tentang culture-nya seperti mm -hmm. apa. Iya apa persona yang dicari iya. jadi rajin-rajinlah mengupdate CV tersebut kalau bisa punya versi 1 sampai 10, nggak apa-apa betul -betul, <Gülied> betul 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 karena setiap industri beda-beda <Gülied> yang dicari pasti iya pak Ari dan pak Teddy nggak iya, uh, terasa nih kita sudah di akhir break kedua ya yeah, sesi kedua asik jadi <gülied> <gülied> ya yeah, jadi pemirsa Jujur sekalian uh, kita break sejenak dan nanti kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. UGT TV sekalian, kita masih tetap berada di acara literasi tim teaching untuk mata kuliah kecerdasan artifisial dan masyarakat. Tadi kita sudah membicarakan banyak hal dari mulai bagaimana AI itu mempengaruhi di dalam pelaksanaan proses bisnis sampai dengan bagaimana mempersiapkan tenaga-tenaga untuk melakukan persiapan di dalam menjalankan uh, bisnis tadi. Uh, kita akan lanjutkan kembali uh, Pak Ari tadi uh, kita terputus ya yeah. uh, ketika kita sedang asyik membicarakan tentang uh, kebutuhan dan bagaimana cara uh, rekrutmen tadi yeah. dan pada setiap kebutuhan dari bagian-bagian uh, yang ada pada bisnis tentunya memiliki uh, kemampuan atau uh, keahlian tertentu yang dibutuhkan gitu ya sehingga Betul. Uh, untuk mempersiapkan uh, karyawan atau calon karyawan itu juga kita bisa memanfaatkan uh, AI. betul tadi bisa ceritakan bagaimana uh, peran dari AI terutama untuk uh, mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya personal, gitu. Pak. Baik, baik. Ya, terima kasih Pak ya. Hmm. Jadi begini, um, kalau di dalam uh, cycle apa namanya uh, Human Resource Process hmm. itu kan pasti kan sejak direkrut kemudian di onboard hmm. onboarding kemudian dia masuk ke dalam performance pastinya muncullah akhirnya kebutuhan terhadap pengembangan yeah. ya pembelajaran dan pengembangan agar mereka tetap bisa perform tetap bisa uh, melakukan uh, pencapaian yang diharapkan oleh perusahaan. Hmm. Nah, untuk itu uh, elemen learning and development di dalam satu organisasi itu menjadi kritikal. Hmm. Nah, Uh, kalau dilihat di tayangan berikut, teman-teman uh, mungkin bisa melihat bahwa yang di sebelah kiri itu adalah proses di mana yang biasa kita lakukan, uh, mulai dari analisis kebutuhan pengembangannya apa, kemudian juga mengidentifikasi gaps ya apa yang perlu di uh, apa namanya ditutup kemudian memprioritaskan, karena mungkin banyak, ada hmm. yang masalah leadership, ada yang masalah fungsional, ada hmm. yang mungkin dia mau naik dari uh, individual contributor menjadi leaders, hmm. itu kan semua gap yang harus di, hmm. ini, kita harus memprioritaskan dulu hmm. dan semua orang beda-beda, karena hmm. maturity stage-nya kan juga beda-beda hmm. dari yang misalnya baru pengalaman 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, nah itu beda, hmm. nah jadi kompleksitas dari waktu kita mengelola secara manual itu juga memberikan uh, tantangan tersendiri te kepada para L&D spesialis. Nah, artinya setelah tahu prioritasnya, masuklah kita ke dalam bagaimana perencanaan pelatihan itu. Hmm. Nah, barulah kemudian kita mendeliver. Nah, biasanya kadang-kadang yang terjadi udah dianalisa. Hmm kebutuhannya sekarang nanti baru terdeliver 6-3 bulan kemudian mm. <laughs> yeah, <laughs> itu yeah, yang belum yeah, terjadi yeah. Mm. akhirnya pada ya. pada saat ada opening dan opportunity mm -hmm. dia bisa naik mm -hmm. lewat karena yeah. belum, siap. belum siap nah okay. itu klasik masalahnya mm. jadi dengan AI sekarang yang kita lihat adalah bagaimana sistem kita itu atau yang kita bilang learning management system kita itu bisa menjadi lebih efisien tanpa harus menunggu input mm. dari uh, Perencanaan tersebut dan juga sekarang trennya, tren kebutuhan learning itu adalah on the go, hmm. kayak ah ini aja ya, kayak apa? kayak seven eleven gitu ya. <laughs> yeah. On the go, on the, go. <laughs> on the go. Based on the need saat itu, Pak. Mm -hmm. Jadi yang terjadi sekarang di pengembangan learning development system di suatu, suatu organisasi itu biasanya kita sekarang melakukan secara bite size. Um, satu pendekatannya adalah generasi ini kita juga adalah generasi yang mudah Distracted mm. dikasih e-learning satu jam, bisa-bisa yang diingat cuma lima menit. Iya, yeah, <laughs> iya yeah, yeah. kan? Nah, jadi kita harus membuatnya bite size mm. sesuai apa yang dia butuhkan saat itu. Jadi, kita nggak perlu menunggu kelamaan, mm. nah dengan adanya e-learning, dengan adanya apa namanya seperti sekarang juga banyak yang sifatnya kayak Coursera, mm -hmm, uh, yeah. LinkedIn Learning mm -hmm, segala macam. Mm -hmm. Ini kan semua bisa di curate. Mm -hmm. Di curate sesuai kebutuhan yang dibutuhkan oleh identi apa meng-close -meng -meng gap tadi. Meng-close gap tadi. Nah, mm -hmm. dan kemudian si LMS yang dibantu dengan AI itu bisa memfit. Memfit mm -hmm. kepada individualnya, eh kamu butuh ini. Jadi ini loh course-nya, hmm. kamu bisa link-nya ini, luar biasa. Ya, ya. Dulu itu sulit sekali sulit dilakukan. Sekali ya. Kenapa? Ya. Karena um, uh, kitanya harus mencari, kemudian kitanya secara manual biasanya company itu agak kolot ya tanda kutip, hmm. mendesain secara internal karena pengennya sesuai culture segala macam. Ya. Padahal terus terang sekarang learning itu hmm. sudah terdemokratisasi kalau boleh dibilang. You can actually go anywhere To find your source, mm. as long as yeah. itu adalah yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan. Ya. Yeah. Sekarang bayangkan di Google itu keluarkan sertifikasi gratis. Mm -mm. Banyak kan, banyak, Pak? Banyak. Project yeah. manajemen, mm -mm. uh, digitalisasi apa, cloud segala mm -mm. macam ada di Google. Mm -mm. Masalahnya kita selama ini nggak tahu itu ada. Yeah. Nah, jadi AI LMS itu sekarang yang banyak dilakukan adalah kalau teman-teman lihat di sini ada tujuh roles yang bisa dia lakukan. Mm. Mulai dari apa namanya tuh uh, developing, developing. insight insights, ya, ya. yang dibutuhkan. Mm. apa, mm. Kemudian, nanti dia memberikan feedback. Feedbacknya mm. itu bisa kita set. Jadi, mm. si kembali nih, Pak, kayak tadi rekrutmen spesialis mm. yang biasanya langsung melakukan analisa. Mm. Sekarang, si rekrut si LND spesialis ini, yang memasukkan kebutuhan-kebutuhan tersebut ke AI ini, mm. nanti AI-nya yang membantu mencari, bekerja dan, dan mengambil link-nya. Dan memfeeding kepada individunya. Mm. Jadi terus terang saya lagi reach out kita di LND mm. menjadi juga lebih efisien, mm. menjadi lebih efektif, mm. gitu. Nah sekali lagi nggak semua teman-teman di learning sudah paham tentang hal ini. Yeah. Jadi kalau sekarang teman-teman ingin istilahnya one step ahead mm. daripada para seniornya yang mm. ada di company itu mulai dari sekarang benar-benar look at how AI can be learn and hmm. bagaimana menggunakan ini hmm. gitu. Nah, pertanyaannya sekarang apakah semua LMS, jadi kalau saya ngomong LMS tuh learning management system yang ada di pasaran hmm. apakah juga sudah masuk AI-nya? Hmm. Ada yang sudah, ada yang belum. Betul. Hmm. Success factor dari SAP itu sudah hmm. ya. Tapi juga terus terang mereka agak kompleks. Hmm. Nah, kemudian seang, uh, human capital yang apa namanya? yang kekinian kayak Darwin box, kayak hmm. uh, apa? Oracle suits. Hmm. Nah, itu mereka juga sudah ada, tapi intinya, um, teman-teman, bagaimana bisa? Kalau bisa, mendapatkan info tentang how it actually works. Kalau okay. di kita, di kopi kenangan, kita pakai Darwin Box, yeah. Yeah. Hmm. tapi LMS-nya menariknya kita pakai LMS dari Cina. Oh, <laughs> Namanya, uh, aduh, di sini ada nih, jadi. Dia itu uh, spesifik sekali dan tapi memang powerful banget. Tidak mengembangkan sendiri. Jadi kebetulan tech kita kan dari Beijing. Oh, iya, nah teman-teman tech yang iya. dari Beijing ini ambil uh, apa namanya satu LNS dari China uh, dan kita coba menggunakannya secara maksimal lah. Ya dan memang ternyata bisa. Bisa ya, bisa juga. Jadi sebenarnya sekali lagi kalau teman-teman tanya wah kalau saya belajar sukses factor yang sana nggak pakai nggak bisa. Don't worry about it. Karena gini kalau anda tahu di satu hal. Begitu di apply ke tempat lain, biasanya walaupun beda toolsnya, hmm. kurang lebih sama. Yang perlu dilakukan adalah Anda paham bagaimana men-setup uh, tadi parameter, uh, kebutuhan, learning, hmm. Hmm. dan juga type of learning seperti apa yang mau dicari. Nah, selebihnya, let's the AI doing for you. Okay. Cuman Anda harus paham dulu, nih, bagaimana nge set hmm. nah, Karena masing-masing tools pasti punya uh, sedikit berbeda lah, tapi hmm. kurang lebih sama iya ya, tadi ini nih. karena ya, Pak artinya kalau nah. secara uh, training and development untuk diketahui oleh masyarakat luas atau calon karyawan lah gitu <tuh>. mahasiswa yang mau tamat uh, informasi atau terkait dengan dengan keterlibatan AI support gitu ya dengan aplikasi yang ada ya Pak yang hmm. berbagai company yang sudah memang sistem rekrutmennya sudah menggunakan AI gitu itu sudah sudah cukup banyak belum infonya di, 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 di internet katakanlah gitu Pak. Ada banyak banyak ya Pak. Kadang-kadang terbayang eh, mungkin sebagian mahasiswa masih berpikir bahwa ya mereka belum memikirkan bahwa eh, mereka itu sudah harus apa ya eh, di awal sudah, sudah sudah harus berpikir untuk efisiensi. Artinya kalau membicarakan masalah sistem recruitment, training dan lain-lain itu kan sistem yang sudah mengajarkan sebuah arah efisiensi yeah. untuk menilai seseorang terus, eh, katakanlah. Uh, ini sesuai atau tidak dengan dengan value yang memang di, diinginkan ataupun katakanlah kritikal kritikal uh, keyword keyword ya yang yang yeah. sudah disetting oleh oleh perekuter tadi sehingga uh, bisa menghasilkan uh, efisiensi dan dan value sesuai yeah. atau perform yang yang memang sesuai. Nah uh, kita jadi ingat ketika dikatakanlah di di internet juga sekarang ketika seseorang terdetek di internet dengan activity, performnya hmm. uh, day by day gitu ya. Bertahun-tahun sehingga uh, bisa jadi lembaga-lembaga internasional bisa melihat bahwa uh, seseorang ini uh, dia pasti ahli di bidang ini. ya yeah. ak Akibat activity-activity dia mungkin di dunia katakanlah pendidikan, dunia bisnis, konsultan hmm. dan lain-lain. Betul. Sehingga uh, kan ada juga lembaga sertifikasi internasional By portfolio itu hmm. mereka langsung kasih kasih sertifikat. sertifikat internasional hmm. nah, itu kan juga ada nah, artinya kalau kita melihat kan artinya e, kalau menemukan sebuah apa ya track yang yang pas bagi seorang Sdm yang memang e, terus develop gitu ya ada bidangnya dan kebutuhan akan bisnisnya ke depan ataupun akan visi e, yang dia dari ke depan itu otomatis kan e, bicara dia sudah apa ya mengerucut lain di efisiensi kan gitu ya. Yeah. Nah, ini yang yang saya pikirkan apakah uh, banyak mahasiswa tentunya jangan-jangan uh, belum sampai ke sana pikiran. Sehingga hmm. tadi kata Pak Ari bisa jadi uh, dia kenal nggak sih kaitannya? Contohnya dia harus uh, menganalisis dulu terhad, menganalisa dulu kaitannya dengan katakanlah uh, identifikasi gap. Hmm. Ya, dia, dia sudah siap ke situ atau belum? Yeah, ya, kan, yeah. dia sudah siap dengan analisa kebutuhannya. Dia atau belum, kayak gitu. Yeah, nah, yeah. itu uh, bagaimana menurut Pak Erick? Jadi begini, um, kita dalam merekrut seseorang itu pastikan juga akan melihat apa yang sudah tanda kutip mungkin achievementnya. Yeah. Nah, untuk teman-teman yang mungkin fresh graduate itu uh, sekarang itu kita biasanya melihat aktivitasnya tidak hanya di akademik tapi apakah ada aktivitas juga yang sifatnya non akademik Academic. seperti misalnya uh, social activity hmm. uh, related sama environment Mungkin juga anda jadi pejuang plastik gitu misalnya ya. Yeah, yeah. <laughs> nah itu juga kita lihat karena sekarang banyak company juga yang akhirnya memperhatikan uh, aktivitas seseorang itu tidak hanya melulu di akademi tapi juga di sosial di sosial aktivisinya. Uh, karena sekarang kan banyak isu tentang ESG ya, environment, uh, social and governance. Yeah. Nah jadi uh, kita juga mencari orang-orang atau mahasiswa atau fresh graduate yang juga punya interest tidak hanya di akademik saja itu satu. Baik. Ya. Nah sekarang tentang di akademiknya sendiri, uh, kita juga mau melihat mahasiswa yang tidak hanya apa ya uh, bergantung kepada uh, dari kampus sendiri, tapi juga mungkin mengenhance hmm. uh, skillnya. Hmm. Contoh misalnya Anda punya kapabilitas multibahasa. Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, bahasa Perancis gitu misalnya ya itu juga memberikan satu apa namanya penilaian tersendiri pak ya uh, apalagi kalau anda masuk ke puli nasional biasanya anda masuk ke Danon, contoh hmm. Danon is a French company uh, waktu saya masuk ke Danon, semua orang waktu itu udah pernah bilang you have to learn French hmm. saya sayangnya enggak hmm. Hmm. nah begitu saya makin tinggi di Danon, levelnya ya karena saya tidak bisa bahasa Perancis, saya tidak pernah bisa masuk ke ring satunya. Sulit. Jadi di saat-saat krisis seperti saat-saat uh, kritis seperti restructuring segala macam, saya terpental, mm. ya, karena apa namanya yang saya akan sharing di sini adalah dalam satu uh, bisnis ya organisasi bisnis itu tetap anda harus membuat network mm. membuat networking mm. Nah, working ini sifatnya adalah uh, relationship. Nah, bagaimana you can build good relationship kalau anda tidak paham bahasanya, kan gitu ya? Nah, itu contoh lah, contoh simple. Hmm. Nah, jadi uh, multibahasa kemudian hmm. juga misalnya anda aktif di kemahasiswaan, hmm. nah itu yang akan pasti dilihat di awal karena kita tidak bisa melihat pengalaman anda, yeah. ya. Amen atau ada enrich semua Google yang free mm. tadi itu mm. ya Google apa namanya certificate, certificate. free certification mm. anda lalap semua <laughs> mm, yeah, yeah. anda bisa mm. proof bahwa nih saya lewat semua nih udah apalagi teman-teman yang mau di tag ya mm. nah, itu pasti memberikan added value sebab mm. bayangkan Google sendiri sebenarnya tanda kutip uh, dalam mencari talent dia tidak akan melihat mereka lulusan mana mm. ya itu sudah terkenal It tuh sudah di terkenal Google terkenal, tuh, ya. bahwa yeah. uh, mau lulusan Harvard kayak mau lulusan UI mau lulusan Gunadarma as long as you can prove that you are expert in your area mm. the the chance you get hired by Google is there ya yeah. yeah. mm. jadi um, uh, intinya saya kembalikan juga tadi persis yang Pak Teddy bilang teman-teman sekarang harus mulai fokus maunya kemana Develop your capability yang mungkin uh, se expert mungkin di, di level kemahasiswaan ya. Kalau bisa magang pak. Hmm. Nah ya, magang ini juga itu, jadi kunci nih pak benar sekarang. Benar. Jadi saya bersyukur mas Menteri ya mas Menteri Nadim ya, ya sejak tiga tahun lalu tuh mulai menggaungkan uh, program Memang kampus magang. merdeka yang ya. salah satunya adalah magang. Ya, magang. Karena ya. di luar negeri itu, pak. Ya itu teman-teman yang di level ini paling tidak waktu dia lulus itu minimal sudah tiga kali magang, uh -huh. ya minimal sudah tiga kali magang dalam empat tahun. Uh -huh. Jadi begitu mereka kita lihat nih orang uh -huh. anak ini sudah pernah magang, oh itu memberi nilai tambah karena paling tidak begitu masuk anda sudah tahu dunia kerja, uh -huh. ya uh, jadi uh, itulah kurang lebih hal-hal yang mungkin saya pikir bisa dipersiapkan. Uh -huh. Nah, dan tadi tulislah pengalaman Anda apalagi kalau punya pengalaman magang mm -hmm. sesuai dengan uh, profile persona ataupun value dari company yang Anda pengen lamar. lamar. Jadi di situ Anda harus kreatif dalam memberikan storytelling yang mm. uh, bisa dibaca sama AI-nya. Ya. ya Pak Ari, gitu. kita sudah bicara banyak nih tentang uh, bagaimana uh, kesiapan Seseorang yang akan memasuki ke dunia bisnis. Hmm. Nah sekarang pertanyaan yang mungkin ini pertanyaan terakhir ya buat Pak Ari, yeah. yaitu eh, bagaimana eh, antisipasi atau sikap dari dunia bisnis ya yeah. eh, untuk mengakomodasi perkembangan AI yang hmm. semakin marak. Yeah. Nah, bagaimana eh, sikap uh, dari dunia bisnis Pak? Sudah pasti ini sesuatu yang harus kita apa namanya kita kuasai. Mm -hmm. Jadi, waktu saya tadi, saya sempat bilang, "Kita mm -hmm. sempat diskusi sama Prof. Yandra dari ITB. Mm -hmm. Itu uh, beliau memberikan satu view bahwa nantinya ke depan itu ada dua tipe manusia, Pak. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah, yeah. <laughs> tipe manusia yang tidak pakai AI mm -hmm. dan manusia yang know how to manage AI." Mm -hmm. ya. Nah, kita mau yang mana? Kita melihat yang kedua ini nah, dari dunia bisnis sendiri. Semakin ke sini, pak ya, semakin hari itu kita semakin melihat opportunity meng, apa ya, mengintegrasikan AI ke dalam way of work. Contoh paling gampang yang sekarang banyak dipakai itu Grammarly. Grammarly ternyata tidak cuma dipakai sama teman-teman di, di kuliah, hmm. tapi di dunia kerja juga terpakai. Hmm. Apalagi kayak sekarang nih ya di kopi kenangan, kita kan sekarang punya rekan kerja yang dari Malaysia, dari Singapura. Hmm. Nah. Mohon maaf, uh, karena kita bukan English speaking country. Mm -hmm. Kalau kita nulis email bahasa Inggris, belepotan. <laughs> mm -hmm. yeah. Nah, teman-teman dari Malaysia sama Singapura bingung bacanya. Mm -hmm. nah, setelah kita pakai grammarly, lebih baik mm -hmm. Kenapa? Karena paling tidak ada yang membantu membenahi struktur grammar, mm -hmm. kemudian struktur mm -hmm. artikelnya segala macam. Mm -hmm. Jadi, lebih, uh, lebih baiklah sekarang komunikasinya. Itu satu kedua di Predictive analytics, predictive analytics. Ya, itu sekarang dengan data yang tadi saya bilang sudah dikumpulkan, kita sekarang banyak menggunakan uh, atau boleh dibilang masih try and error, ya beberapa AI hmm. yang bisa membantu kita untuk menganalisa data. Ada satu proyek yang kita kerjakan tahun lalu, which is to be honest gagal, yaitu kita coba bikin AI yang bisa membantu kita menganalisa kalau kita mau buka toko baru, bukanya di mana. Hmm. Jadi AI ini nanti membantu menganalisa satu traffic customer okay. ya. Hmm. Kedua, tipe customer yang ke mall tersebut hmm. atau ke satu lokasi tersebut. Hmm. Uh, ketiga, harga di harga sewa And di lokasi tersebut. Lingkungan. Ya. Itu kalau bisa wah wow, powerful banget. Powerful, Tapi Iya ya, masih gagal. <laughs> 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 Tapi idenya di situ. Hmm. I mean the crazy idea is if if we can have that kind of assist, hmm. itu akan benar-benar mengefisiensikan role uh, project dan real estate tim kita untuk mencari lokasi baru. Okay. Karena saat ini kita rely sangat banget hmm. dengan uh, masukan dari manajer lapangan. Hmm. Dan Betul sometimes ya. manajer lapangan mereka punya preferensi tersendiri. Jadi kita hmm. ingin menjaga objektivitas, yaitu yang satu adalah customer traffic hmm. dan kedua adalah uh, rental di, uh, apa, nilai rental di mana hmm. di situ akan memberikan profitabilitas yang bagus terhadap operasional toko tersebut. Hmm. Ya. Jadi AI itu tidak hanya membantu di dunia bisnis itu tidak hanya membantu uh, di sisi uh, operasional uh, bisnisnya, yeah. gitu ya. Tapi juga tadi disampaikan bagaimana mengolah informasi atau data yang terkumpul, gitu ya, Betul. untuk melakukan analisis ya terhadap apa yang sudah dikerjakan. Betul. Dan satu lagi tadi disampaikan bagaimana kita bisa mengarahkan uh, hasil untuk prediksi tadi ya, ya. ya. jadi untuk prediktif, gitu. Ya. Jadi seperti tadi dalam contoh membuka, uh, misalkan cabang di mana atau kalau toko membuka toko di mana, ya. mungkin juga bisa memprediksi kira-kira kebutuhan. Tenaga tenaga ahli seperti apa yang dibutuhkan, Betul, gitu ya, dan ke depannya, arah ya. trennya ke depan itu seperti apa? Itu cukup menarik ya. Nah sekarang pak di ya. dengan, dengan tantangan AI seperti itu, kalau lembaga pendidikan, gitu ya, terutama guna dharma, gitu ya, bagaimana untuk mengantisipasi itu, terutama buat adik adik kita yang di sosial humaniora ini. Baik. Pak Teddy. Uh, penjelasan Pak Tedi ini luar biasa. Oh, ya. Itu saya melihat dari sisi terakhir itu penjelasannya uh, AI itu memang apa ya supportingnya itu bisa melebihi, mm -hmm. melebihi uh, cara kerja uh, apa uh, manusia yang memang tadi Pak dikatakan masih depend on katakanlah uh, leader di lapangan gitu ya ataupun mm. uh, resource dari berbagai informasi lah. Oh, kayak mm. ini kayaknya buka cabang di sini uh, bagus pak prospek gitu ya mm. strategis dan lain-lain. Nanti -lain. kalau sampai muncul sampai terwujud aplikasi yang mm. memang model begitu, itu saya pikir luar biasa itu bisa dimanfaatkan dengan katakanlah sama, sama seperti orang membuka uh, townhouse yang baru kan, ah, gitu, Ya, <laughs> Buka perumahan hmm. atau membuka buka lokasi yang lain-lain. Nah, kalau tadi pertanyaan pas setiap kaitannya dengan lembaga pendidikan hmm. seperti Gunadarma tentu uh, tidak terlepas dari uh, sekali lagi kalau kita bicara dari sisi uh, mahasiswa sosial Manura hmm. ini mau tidak mau salah satunya memang ini tantangan kita ke depan tentu uh, update belum tentu Kurikulum. diperlukan pasti karena bagaimanapun kan uh, saya sampai katakan di kelas-kelas uh, sosial pun uh, di luar kelasnya sistem informasi saya sampaikan bahwa uh, kecepatan uh, teknologi itu yang memang mensupport, ya kan? mensupport dan membantu benar-benar nyata dalam dalam aktivitas kita sehari-hari itu uh, sudah nggak bisa dibicarakan lah katakanlah karena memang sangat melekat apapun kita sangat terbantu lagi santai lagi bekerja lagi aktivitas apapun Uh, itu juga sangat sifatnya membantu. Tapi saya sependapat seperti Pak Eri katakan. terlepas dari katakanlah kita membenahi katakanlah menguatkan ya, menyesuaikan dari sisi kurikulum tetap en, dari sisi kepedulian mahasiswa. Mereka harus magang. Mereka harus katakanlah apa uh, aktivitas lingkungan ya, mengenal karena kan company itu kan komprehensif yeah. ya kan. Uh, bicara sama sama culture yang ada di mana uh, company itu berada masuk juga sisi bagaimana kepedulian dengan dengan CSR CSR yang juga berkembang di perusahaan yeah. itu kan uh, penting saya pendapat dengan banyaknya magang program-program uh, yang sudah di stimulus oleh pemerintah mm. dan alhamdulillah buda derma cukup banyak pak yang sekarang ini pak setia ini mm. periode sekarang ini MSIB itu magang mm. sertifikat uh, sertifikat itu mm. itu tembus angka seribu lebih Hmm. sesuai yang ikut. sampai sekarang sampai hari ini masih masuk lima besar uh, se Indonesia. Se Indonesia walaupun ada PTN tapi kita hmm. mungkin PTS hmm. paling atas kelihatannya hmm. untuk jumlah masuaya induk dan Dharma yang manggang. Karena artinya dari sisi uh, dunia pendidikan budidharma juga kelihatan cepat kok artinya oh. untuk untuk apa uh, menyiapkan itu ya responsif lah. Okay. Jadi dari satu sisi ketika ada program dari pemerintah atau dari mitra luar kita juga mencoba untuk uh, berperan serta aktif di satu sisi kita juga memberikan sebuah pembelajaran motivasi support arah yang memang supaya mahasiswa itu punya holistik lah ya. Nah, semuanya itu mereka bisa-bisa mereka punya dan siap juga untuk hmm. menyadari bahwa menyadari. mengidentifikasi kebutuhan yang mereka gitu ya. Nah, ini saya uh, sudah kita coba gitu. Kalau kalau boleh saya tambahkan ya, Pak kan. apa yang tadi hmm. sudah diutarakan oleh Pak uh, betul sekali. Ya, baik. Tapi secara individual saya ingin tambahkan, baik. yang pertama adalah build up your self leadership capability baik. satu okay. ya. Kedua mulai dari self awareness baik. ya. Nah ke yang ketiga adalah ingat di dalam dunia bisnis komunikasi itu penting. Ya. Jadi kuasai ya. komunikasi, self awareness ya, dan misi. build your self leadership. Kenapa? Ya yang nanti yang tadi saya bilang kita sudah bicara panjang hmm. lebar semua yang sifatnya rutin itu akan dikerjakan oleh otomatisasi AI. AI, Otoma AI otomatisasi hmm. yang tidak bisa dikerjakan adalah ya tadi hmm. building relationship hmm. kemudian how you lead the team hmm. ya kemudian bagaimana berkolaborasi hmm. dan itu semua kuncinya tadi self leadership self awareness sama komunikasi Ya, ini okay, soft skill semuanya. <laughs> Pak Ari, rupanya waktu kita sudah <laughs> habis di penghujung acara ini. Ya, ini, ini. Terima kasih bobotnya luar biasa. Ya, ya, terima kasih atas kehadiran dan sharingnya Pak Ari dan Pak Teddy. Sama, sama Terima kasih ya, apa yang sudah disampaikan. Iya uh, pemirsa UGTV sekalian, tibalah kita pada penghujung acara ini. Tadi kita melihat bahwa peran AI di dalam dunia bisnis itu tidak hanya dibutuhkan pada saat kita ingin menentukan produk apa yang akan kita buat juga bukan pada hanya pada bagaimana produk itu dibuat tetapi kita juga bisa memanfaatkan AI di dalam pengelolaan uh, strategi pemasarannya kemudian bagaimana untuk manajemen inventorinya delivery uh, barang kepada si konsumen dan sebagainya sampai dengan transaksi keuangannya pengelolaan keuangannya dan juga AI itu juga dibutuhkan ketika sebuah perusahaan ingin tetap eksis gitu ya dengan melakukan uh, rekrutmen yang benar dan pelatihan yang benar sesuai dengan kebutuhan dan tantangan uh, zaman tersebut. Ya pemirsa akhirnya kita akan tutup acara literasi pada saat ini dan kita akan berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Dan jangan lupa, adik-adik mahasiswa, untuk dapat e, melakukan e, mengerjakan tugas yang harus dikerjakan setelah perkuliahan ini. Kiranya adik-adik dapat menyelesaikannya dengan baik, dan pengalaman yang kita dengar, pelajaran yang kita dengar pada saat ini, kiranya juga menjadi tambahan bekal dan pengalaman yang baik untuk adik-adik, untuk terus senantiasa mengembangkan diri sehingga adik-adik siap pada saat nanti ada adik, adik terjun di dalam dunia pekerjaan. Ya, kami ucapkan terima kasih, sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih Pak Teddy, kasih. Pak Ari, Pasti atas terima terima kasih. Terima kasih, Pak. sharing dan <laughs> ininya